Indonesia itu sialanku, bangsa dan kemunduran. Di sanalah neraka dunia jadi pandu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pun telah menyampaikan rilis resmi. Kedubes Malaysia memastikan pihak berwenang sedang menyelidiki masalah tersebut. Otoritas setempat mengaku pelaku hingga saat ini masih dicari. Jika ternyata didapati pelaku paruh di Indonesia Raya adalah warga negara Malaysia, kedubes memastikan pelaku akan ditindak. Hingga kini, belum diketahui pasti apakah sang pengunggah di akun MyAsian tersebut sudah ditangkap atau belum. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengutuk keras tindakan yang diduga sengaja unggah sebuah parodi lagu Indonesia Raya. Aziz Syamsuddin menilai hal tersebut merupakan sebuah penghinaan terhadap simbol negara bangsa Indonesia. Video tersebut diketahui beredar di YouTube dan masih terus menjadi sebuah konten review oleh para YouTuber tertentu dan belum dihapus semestinya. Bahkan, Aziz meminta kepada Kementerian Luar Negeri dan Badan Cyber dan Sandi Negara serta Badan Intelijen Negara untuk dengan tegas menindaklanjuti kejadian tersebut. Selain itu, Aziz juga mendesak Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia juga bertindak tegas atas hal yang telah terjadi. Menurutnya, hal ini bisa saja berdampak buruk bagi hubungan bilateral kedua negara. Diketahui, kini akun tersebut sudah tidak dapat ditemukan lagi di YouTube. Namun video tersebut sudah kadung menyebar dan ada pula yang mengunggah ulang video tersebut dengan menyensor kata-kata yang tidak pantasnya. Video yang sebelumnya diunggah oleh kanal YouTube bernama MyAsian tersebut merubah lirik di dalam lagu Indonesia Raya menjadi kalimat-kalimat ejekan dan hinaan terhadap Indonesia dan masyarakatnya. Selain itu, lambang negara Indonesia yaitu Garuda digantikan dengan lambang ayam. Tidak hanya itu, akun tersebut pun menambahkan gambar yang tidak pantas di atas bendera Indonesia yang merupakan penghinaan bagi Indonesia. Waduh, ini mah gak bisa dibiarin guys. Emang benar-benar kelewatan ini sih. So guys, menurut anda bagaimana guys? Silakan guys, tulis pendapat anda di kolom komentar. Oke, okay? Adios.